kita sudah menuju pulang. Kita tadi dari Villa Kahyangan. Dan di sini tuh masih banyak tempat wisata yang lain ya. Coba nanti kita belok ke sana. Ada wisata tuh di depan. Apa namanya? Curug Ciherang kalau nggak salah ya. Jadi kita lihat backgroundnya aja, barangkali nanti ke depannya kita bisa nge-review di sana. Selamat datang di Ciherang. Nanti kita ke depannya aja lah. Kita ke depannya nanti kita barangkali bisa mendatang ini kalau memang lokasinya bagus atau menurut informasinya bagus ya. Ya. Kita nanti vlog review karena sekarang sudah sore. Kita balik dulu aja. Nanti mungkin ke depan lain kali kita akan review di sini. Oke? Kita balik kanan dulu aja. Suasana kondisi Jalan Puncak 2 Sukamakmur sore hari ya. Tadi agak hujan ya ini rintik-rintik. Hati aja kita. Cari makanan ya, Mas? Makanan. Oleh, Bu. Enggak usah. Curamnya itu daerah ini nih, banyak motor atau kendaraan yang lain yang nggak kuat. Itu banyak yang sekarang kita turun ya. Ya, banyak yang apa namanya jasa. Biasa kalau misalkan ada kendaraan yang nggak kuat, mereka itu ikut dorong. Hati-hati aja sahabat-sahabat kalau yang menuju ke Puncak 2 ini. Betul-betul kendaraannya itu harus sehat. Kita mampir dulu di rumah makan Betawi Ibu Lia ya. Rumah makan Betawi Ibu Lia. Kita nyobain sekalian sop Betawinya. Iya, iya Pak. Iya. Soto Betawi daging ya. Hah? Mau nasi uduk? Maaf.
suasana jalan Puncak 2 sore hari. Kita sambil makan sore kali ini, bukan makan siang lagi ya. Kita nyobain di rumah makan Betawi Ibu Lia. Kita coba soto Betawinya, kita rasakan seperti apa. Sekalian kita lagi nge-vlog di jalan Puncak 2 nya tadi kita dari Pilakahyangan. Sore ya. Di mana, Bos? Pokoknya mah gitulah. Gitulah teh kumaha maksudnya? Pokoknya mah mantep, lesu, capek, enak. Kita nge-vlog. Nge-review. Tapi tadi lumayan lah untuk Curug Ciherang. Pos nama. Lumayan apanya bagus? Jalannya kurang bagus. Tapi kayaknya dekat kok. Kayaknya dekat. Udah kedengeran. Hati-hati ya tanjakan-tanjakan yang di belakang itu, yang di bukan belakang, di samping saya itu. Ke sana tuh nanjak terus, nanjak. Ini jalan yang menuju ke puncak 1 ya. Ini puncak 2 nih. Puncak 2 Sukamakmur. Oke, nanti kita lanjut. Kita makan dulu. Nasi putih, sate, ayam, sop Betawi. Apa? Kita makan. Sambal. Kasih sambal enggak? Kita nikmati makan sore dulu lah. Kita nunggu sambalnya, Bos. Kita cobain sate Betawinya. Sop Betawi. Apa itu, Mah? Jeruk nipis. Wih, satenya luar biasa. Enak kayaknya. Mantap. Ya, lagi diaduk-aduk. Coba diaduk-aduk itu gimana? Wis. Anget enggak? Panas, ini, masih panas ya. Ini sop apa? Daging. Soto. Sop Betawi. Soto Betawi. Bukan. Soto Betawi masih panas. Nasi satu porsi aja. Lagi coba. Enggak, nanti dulu kita lihat ya dulu. Yang orenya kita cicipin dulu. Oke, coba lihat dia nyicipin. Mana rasanya, Bos? Mantap. Ini sambal. Mau sambalin? Udah. Mau lagi enggak nasinya? Ya nanti aja dulu. Nanti gampang dipanggil. Iya, Pak. Saya mau makan dulu ya, makan sore dulu nih, nyobain soto Betawi, soto daging Betawi sama sate ayam. Bismillahirrahmanirrahim. Coba kita nyobain satenya. Kamu makan satenya doang. Mantap, lumayan. Coba. Sing song itu nyanyi. Mantap. Coba. Cocok, Bos.
Ngomong deh. Dikit lagi coba tambahin. Perut lapar. Habis jalan-jalan, kata orang mah healing. Ini dagingnya gede-gede. Kita nyobain soto Betawi di rumah makan Betawi Ibu Lia ya. Jalan Cicak ya, sama Nur. Gak ada yang bening. Gak ada sih kita. Kita juga sop iga. Itu sop. Ini kan soto. Apa mamamu itu ya? Ini kata habisin. Nggak boleh kok mana? Barengan aja. Boleh teman-teman, kalau memang habis dari wisata-wisata yang ada di Sukamakmur, kalau memang mau cobain mampir aja. Mampir sini. Ada tomatnya. Mantap. Satenya juga kerasa bumbunya. Soto dagingnya juga mantap lah. Nikmat, Bos. Gede-gede. Dagingnya gede-gede. Cuacanya dingin karena memang kita berada di puncak ya. Puncak gunung. Oh, sekeliling kita gunung, masih gunung. Oke, kita lanjutkan makannya dulu. Kita lanjutkan makannya, nanti kita langsung capcus pulang. Kita ngeplok lagi di jalan. Kondisi jalan di puncak duanya sampai dengan sore lah. Kita jalan-jalan santai. Jalan sore, jalan weekend atau santai sore lah. Sekalian. Habis Bos, habis tuh sate habis, soto juga limit, nasi juga limit. Kita nikmati es jeruknya. Jeruk hangat, bukan es jeruk itu mah. Jeruk hangat. Baik, kita pulang dulu sahabat-sahabat. Kita lanjutkan perjalanan. Ini gelap banget ini. Nge-backlit. Habis makan sore di rumah makan Betawi Ibu Lia. Ada yang lupa kan? Insya Allah enggak sih.
bayar-bayar dulu. Ini rumah makannya enak ya, sambal-sambal enak. Bu, makasih Bu. Ya. Oke, kita capcus. Pak, udah Pak? Mayan, alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Bapak di sini udah lama. Udah 7 tahun di sini. Rumah makan ini udah lama juga. Udah lama. Udah lama. Oke. Kasih Pak ya. Ayo.